Hati-hati. Dosa menyelisihi Rasul bukan pekerjaan gampang. Bukan dosa yang biasa. Tahukah Anda ketika Anda berbuat bid'ah, syariat siapa yang Anda tentang? Syariat siapa yang Anda lawan? Syariat Rasulullah. Tidak syariat Ustaz Fulan, tidak syariat Ustaz Fulan, tidak syariat ulama Fulan, tidak syariat ulama Fulan. Syariat Rasul, agama Rasul yang Anda selisihi. Relakah Anda berada di sebuah syariat yang Anda tidak tahu syariat siapa? Rasul juga tidak. Entah siapa yang Anda ikuti. Banyak orang berbuat bid'ah, dia tidak tahu bid'ah ini siapa yang pertama kali menciptakannya. Tidak tahu ya? Berarti dia tidak tahu syariat siapa ini. Syariat Rasul tidak. Rasul tidak pernah melakukan. Berpikir.